Hello guys, kembali lagi The Hami Studio menayangkan tempat rekreasi paling fenomenal di seputaran Kota Labuan Bajo. Tempat ini tidak asing lagi buat warga Kota Labuan Bajo dan sekitarnya. Tapi pada sesi vlog kali ini, saya ingin memperkenalkan tempat ini kepada teman-teman netizen, lebih khusus yang belum pernah ke Kota Labuan Bajo dan penasaran dengan kondisi atau infrastruktur apa saja yang ada di Kota Labuan Bajo. Nah, teman-teman netizen, tempat yang Anda lihat dalam video ini adalah nama lokasinya adalah Kampung Air. Jadi Kampung Air ini merupakan salah satu kawasan permukiman yang ada di pesisir Kota Labuan Bajo dan letaknya dekat dengan dermaga Pelabuhan Nasional Indonesia atau dermaga Pelni, Kampung Ujung Labuan Bajo. Jika Anda ingin melihat tempat ini, cukup Anda mengunjungi Pelabuhan Pelni. Dari titik Pelabuhan Pelni itu Anda bisa melihat lokasi Kampung Air, karena antara Pelabuhan Pelni dengan Kampung Air ini hanya dipisahkan oleh pagar. Nah, teman-teman netizen, tempat ini bagus untuk sekedar sebab foto karena latar tempatnya adalah laut, ditambah lagi dengan adanya taman rekreasi yang sengaja dibangun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kementerian PUPR, yaitu berupa tembok penahan abrasi dan juga dermaga apung yang ada di sekitar Kampung Air ini. Selain wahana-wahana tempat bermain untuk anak-anak, juga di tempat ini disiapkan tempat untuk memantau keberadaan air laut, yaitu menara pantau. Nah, demikian dulu teman-teman. Jika teman-teman netizen penasaran dengan tempat ini, ayo berlibur ke Labuan Bajo. Bye-bye.